Halo traders, Mrs. Devi Bijus. Jumpa kembali dalam rekomendasi Mas Devi Bijus untuk hari ini. Harga emas naik pada hari Senin dengan emas menyentuh ketinggian hampir 3 bulan. Minggu trading yang baru ini dimulai dengan sentimen pasar yang risk off yang memicu permintaan beli safe haven di pasar emas. Emas berjangka kontrak bulan April diperdagangkan naik $4 ke $1,863 per troy ounce. Trader dan investor menunjukkan keengganan terhadap risiko mulai minggu perdagangan yang baru dengan Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia bisa menyerbu Ukraina setiap saat sekarang. Ketidakpastian atas hal ini kemungkinan akan terus tinggi dengan Amerika Serikat merespon terhadap penyerbuan Rusia ke Ukraina dengan keras melalui banyak sanksi yang akan bisa membuat peperangan besar di Eropa. Pasar saham global kebanyakan turun dalam perdagangan semalam. Indeks saham Amerika Serikat mengarah menguat pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai dengan munculnya laporan yang baru di mana Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov mengatakan kemungkinan akan ada jalan ke arah negosiasi dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Support dekat menunggu di $1,850 yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke $1,840 dan kemudian $1,821. Resisten terdekat menunggu di $1,867 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $1,875 dan kemudian $1,882. Demikian rekomendasi emas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi, sukses selalu. Salam Fibis.